you stop, then you hit the mommy bar. When you stop, then you hit the mommy bar. When you stop, then you hit the mommy bar. When you stop, then you hit the mommy bar. When you stop, then you hit the mommy bar. When you stop, then you hit the mommy bar. When you stop, then you hit the mommy bar.Ini saya mau eksperimen ya. Saya mau geber speaker ACR Black 15600. Nah, ini speaker sih sudah saya posting, saya mau jual ya di grup Facebook. Nah, rencana nanti ada yang datang lah. Ini sebelum datang tak tes dulu, sekalian bikin konten gitu. Jadi ini speaker nggak tak masukin box, nanti tak adepkan ke bawah lalu tak geber dia. Suaranya akan seperti apa?Powernya yang saya coba, yang untuk mencoba ya, pakainya FA500 10 ampere 45 volt donut ya. Di penampakan speakernya seperti ini. Ini speakernya masih mulus ACR Black. Oke, kita balik dulu speakernya. Ini lumayan. Nah, ini ACR 15600 500 watt ya. Nah, ini nanti tak jajal pakai power ini dan juga di seri atau didorong pakai prosesor ASL Audio pabrikan ya. Oke, kita pasang kabelnya dulu. Jadi kabel kita masukkan di channel yang sebelah kanan atau channel B.Channel B itu yang bawah ini. Ini copot dulu. Kita ganti. Oke, ini kabelnya sudah terpasang. Ini biru nggak pakai ya, merah hitam ini. Dan ini yang channel A, ini yang buat 10 in. Kita nanti akan coba nyalakan atau enggaknya.Kabelnya merah hitam dan dia nyambung ke speaker ini. Ini speaker sudah pernah spool satu kali dulu karena digeber pakai power klase rakitan satu biji, jadi nggak kuat dia karena bassnya gede dulu. Oke, kita nyalakan powernya.Oke, sudah on. Lagu pakainya DJ Pong Pong yang Soimah. Oke, kita buka. Ini yang tak buka, yang hanya speaker ini dulu, yang kanan. Kencangan lagi. Coba kita balik speakernya.
Jadi itu suaranya dia karakternya lumayan empuk, tapi ini di bawah karena nggak landesi jadi magnetnya ini geter sama lantai ya, dibunyi seperti itu. Coba kita kencangkan lagi. Oke, itu ngetesnya karena ini dilewatkan prosesor dan tak setting untuk bass, jadi suaranya seperti itu dia. Kalau ada box sih empuk ini ya, bagus, lumayan untuk 500 watt. Nah ini karena dia tadi gedok sama lantai jadinya agak grok-grok ya. Ini ACR15600, spool ulang, pernah spool satu kali tapi suara masih mantap. Oke, coba kita tanpa
tanpa prosesor ya, di bypass suaranya. Dia kalau di bypass tanpa ini karakternya seperti tadi ya, mid low dia. Tapi kalau dipakaikan ini di setting sub juga mantap joss. Di kalau yang mau beli buat rumahan ya, saya rekomendasi. Harganya juga lumayan. Terakhir saya tahu di Comal Pemalang 575. Oke, jadi begitu saja untuk pengetesan ACR 15600 ya. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.